Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Summa alhamdulillah alladhi asra bi abdihi layla minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir wassalatu wassalamu ala nabiyyil amin imamil muttaqin qaidil arifin Sayyidina wa Habibina wa Maulana Muhammad Abil Qasimil Amin Wa ala alihi wa ashabihi Min yaumina hadha ila yaumiddin Ya Rabbi bil Mustafa Balligh maqasidana Waghfir lana ma madha ya wasi'al karami amma ba'da Hadratal muhtaramin seteja para alim ulama Alladina hum surujud dunya wa masabihul akhirah Jajaran pengurus takmir masjid Al-Fatah Khususan khusus Hadratal Muhtaram DRS Kiai Haji Salwa Selaku Bupati Bondowoso Saya sangat beten kauleh amul ja'aki Bapak-bapak muslimin, ibu-ibu muslimat Konglangkong seteje jajaran panitia pelaksana Peringatan Isra Mi'raj malam aremangken sedayana sepada muljah tor moga-moga emuljah akhir sareng Gusti Allah. Edunya kento para rabu sobung sebisah ketemu Allah. Kecuali Kanjeng Nabi lebat peristiwa Mi'raj. Nabi Adam ngantos Nabi Isa neka sobung sebisa ketemu Allah pada itunya neka Nabi Adam sampai Nabi Isa napa boleh karo reng kembang sebisa ketemu Allah cuma Kanjeng Nabi lebat peristiwa Mi'raj selain Kanjeng Nabi montero kepanggih bi Allah Kodwa dan tek pagi neng akhirat mon masuk swarga, mon masuk neraka lah tak usah nyol menganyol nyari Allah tak ketemu tak ketemu lah orang swarga tibi orang swarga tibi neka setero ketemu bi Allah kodwa dan tek seminggu sekalian mon hari Jumat Panjenengan make masuk swarga mun Selasa jek resarian Allah tak ketemu Allah ini kecoma kesokan menampakkan adatnya di tengah-tengah penduduk surga cuma seminggu sekalian mun are Jumat dari muljana are Jum sayang Pak Bapak saya tak sholat Jumat Neka tak di bagian nengale adada Allah pakik bade swarga. Seporana
tak usah lebele kesetak solat Jumat. Kaki jaga gelek takut tepak kelaken kakir ya. Orang laki ni kemun tak solat Jumat telo kale. Jenyak binya. Jumat di malam tak solat. Jumat datang tak solat. Jumat datang tak solat. Sengaja tak di udur syar'i. Neka bi Allah cap jadi orang munafik. Orang munafik ni jepun Quran. Innal munafikina fid darkil asfali minan nar. Orang munafik ni kebu kenengenah badai dalam neraka. Ba-ba-ba. Bawa mon ba-ba-ba tak patah maba. Mon ba-ba-ba ria maba sarah. Mantar ngaji ni kan manfaat barokah. Seng kemarin pengajian saya sampai pada orang laki kita solat Jumat. Karena manusia ni kemon pon ningali adada Allah pagi suarga. Nikmat suarga ni kemate wak. Nikmat suarga ni kepeteng. Ki lebih lemak, lebih lezat, lebih nikmat ningali adada kusta. Tapi orang laki saya tak solat Jumat tak bisa ningali adada Allah. Nak udu? Moreng binik saya. Moreng binik baca teh wajib bagi solat Jumat. Apa? Banyak kilo omong. Moreng binik pejang Jumat. Pejang Jumat sekut burung. Apa? Rame kilo. Kula bergelak dengan jangka. Mau dengar pak bapak yang masjid. Esep dia omong. Ngari yang mentang kanca. Mau cok ngapa sarban dia basah. Ia tak ngeneng dari riwayat tabu. Monoreng laki ini kan sobung jebunnya. Polan keturunan Bapak Adam. Orang mau ngomong Adam pasti ake kepre. Adam. Ambula. Moreng bini kan banyak omong polan keturunan Ibu Hawa. Anganga. Are ebole pancet. Are biasa mohon mariat anak pak eke belek selek gandeng telok. Aro kotok kita temu kecuba neta tanggan si etendes lengabik telok RT. Are sak gelak are pengalaman. Orang laki omong sekecap reng binik sepuluh kecap kita nyoba. Jajal lagu bener reng laki dari pasar siapa? Dari dim maka pasti juga sekecap di pasar nggak jadi ya lemontang kanca jajal reng binik dari pasar siapa dari di meyu abolik paha pidato aduh kakek tak tahu lah engkau ini ke pasar berangkat kolpet tok tengkan kok jangan aja lah engkau nidbe seneng telah puluh ebu dan ini kau lain ngecem ke matemor lek tindak rupak ke pasar kakek mentau cetak di pelengan sebeden bareng setongke ada taring gara-gara politik sebeden bareng pas songke songke toron pah karo selebar melolok andi laki ngai roma kakek tak tahu kakan karo ajojong alengker ajojong alengker ajojong itu aku kok korosek tak gara-gara laki kakan cek kasana engkau ini bilang yang pentak polisi keng burung. Aku orang panas hari angak panas hari angak seporan bu seporan kulit dungadung yonceng kotu medepak debu lagi dah. Ya urusan mari pengajian sampean pancet yang kok tak ngurus jadi kaki menetang penakan. Abang kok mari pengajian ini mulai tiharam mulai keng mantar manfaat mantar barokah polana ebek to kanjeng nabi rabu dari Isra Mi'raj kanjeng nabi ini ketemu bi Siti Fatimah molar. Siti Fatimah matur ana pak ajunan mak molar cek banget abah iya Fatimah engkau Isra Mi'raj dalam perjalanan bi Allah peningali neraka ting lengkok ngabesaki neraka nak sepaling banyak esen reng bine iya golongan deh aduh ontong engkau bi Allah berdiri reng lake arap pemak reng bine sebanyak masuk neraka deh arap pati
saya pertama banyak kilo omong. Mangkan sebanyak yang kak wali rereng lake. Wali songo mulai Sunan Ampel Sorbeje sampai Sunan Gunung Jati Cirebon. Aro lake kapi tanggolongan lah. Ada sebina. Saya nomor dua, orang binek kan banyak masuk neraka. Polan orang binek dia paling bengal ngomper aurat. Mangkene cek benyan orang binek aseleberan pandek. Monsa aseleberan pandek peraben pendek. Letua. Letua. Duma tak kaca kok bedok. Badet ada. Binen sapaan? Benten kula kana tanya binen sapaan, karena mon badereng binek masuk neraka polan ngomber aurat, se binek kita cabur, se lake jur ngebagi kada. Karena orang binek tanggung jawab pak orang lah. Jaga pak. Area kodungannya tak berlantar ke pengajian. Orang binek mangkene ke mone pocompo nekat atau anak polan ojeng bene tak kodungan tak kelambian pas karwa ko tangan melolok ko tengah ki pegek selajah pano lengah pulau Jawa obo le tak soroi mon tau grandom ada selake kor kor koran ni enjan selake aduh ibadah damar ya. Ya cegah tabrakan yang ageran dong. Tak tabrakan tandi boleh. Cegah aja tabrakan sambingos melengos. Nasib nasib. Saya nomor telok reng binek banyak masuk neraka. Polan banyak reng binek bengal ka orang lake. Ada mau nyengok potongan banyak potongan Marlena. Orang binek mulai bengal ke reng lake pemengeh gulaku. Jajal tengale kembang dek orang apok compok lake bine arus saya sekut mati kade saya lake ketobu kene gigi dewi saya bine jal menceng gitu abas berer arus pak bapak make beras neser lebihnya semengir abereng bine dek sar pak make mas lemas bisa mati bisa ngodi pak ha 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 jana dek. Pon mantar kelaban barokan Isra Mi'raj sedaya serabu eparene selamat tak sampai nyeper ke neraka sedaya mantar eparene nah wes bablas angin bablas masuk ke swarga Allahumma Allahumma sallallahu Muhammad. Ari di dimma bapa gelak dati mak pak guru dateng ari mantir jaga boleh bagaimana pon abali boleh jadi edunya nih kebu saya bisa ketemu Allah karo Kanjeng Nabi lebat peristiwa mi'rad ar-raki ila hadratil malikil wahab hatta nazara ila jamalihi bila sitrin wala hijab. Gusti Nabi mi'rad ongkeun robos langit ping petok ngantos ke sidratil muntaha ongke pole ke mustawan ongke pole ke situng alam sepaleng teki seenyamai alam rof rof napa? Alam rof rof. Malaikat Jibril tokang ater bu pon tak mampu ongke ke alam rofrof. Mon malaikat Jibril sampai ongke ke alam rofrof, malaikat Jibril bekal ketonon. Bene alam malaikat Jibril. Kanjeng Nabi ongke bi tibian sampai depak ke alam rofrof. Ekasak Kanjeng Nabi kepangki bi guste. Ebat to Kanjeng Nabi nengale edad Allah ucapan penghormatan. Saya medal dari lesan Gusti pertama kali at-tahiyyatul mubarakatus salawatu thayyibatu lillah. Jawab bi Allah. Assalamu alayka ayyuhan nabi.
Ceponak anak santri pak, salam Allah ke Kanjeng Nabi nikah ngangkui akap khitab. Ngangkui akap khitab. Assalamu alaika. Oneng kap khitab. Oneng sini ke pak lelekas. Jereng sambian lambek ngaji kita marir apa pager ayine ya. Sebine apal pal ger alahe ya. Jadi mana tanya kiki ay makin letak oneng. Oneng lancar urusan ya. Allah. Jadi mana bisa lama Allah ke Kanjeng Nabi ngangkui kap khitab. Assalamu alaika. Neka arten antara Allah bi Kanjeng Nabi ada leng aleng, ada totop, tidak ada satir, tidak ada hijab, berhadapan langsung antara Allah bi Kanjeng Nabi, peristiwa yang paling bergensi sepanjang sejarah. Subhanallah. Mangken pertanyaannya. Amin amin. Senunduk jege tako sampai nyap-nyap. Duca jeri lan nunduk. Lah karoreng bini de sare bu. Aro. Pak bapak mun ngaci petojun sepak, ada sing ngoncur ngak kakir. Ari de rem mbah ngoncur kambi sambi cat pecet. Dumate ye de benggon gele. Pai ka bi mun taureng jual sate. Jereng tak kira mate neneng lah make ojeng tau sapai ke pai. Pak lematen yang pengajian mate sahid. Mun mate sahid lah jelas suarga lah, lain mun sahid mate. Mangken pertanyaannya, anapa edunya ni mak cuma Kanjeng Nabi saya bisa ketemu bi Allah. Ayo pertanyaannya, anapa edunya mak cuma Kanjeng Nabi saya bisa ketemu bi Allah. Arapa arapa arapa. Nek jawab penting, jawabannya penting. Edunya nek cuma Kanjeng Nabi bisa ketemu bi Allah, gara-gara Kanjeng Nabi kento paling gonteng akhlak, paling mulja tata keramana, paling adab asor mongku Allah Subhanahu. Artinya apa? Sematekian derajat manusia nek bene ilmu nah. Saya tekian derajat manusia bene ibadah. Manusia bisa teki derajat hanya gara-gara muljana akhlak, muljana tatakra. Badan anak monduk 20 tahun tinggal mulai ke tapak ebuat tergandengan bocok 20 tahun keng sayang tinggal depak kecompo encandek Inggris akhlakah garjelanggaran. Aduh coba rasa noren are monduk mak kata karo oleh abid dari ya ngara karo ngakan melolo bi tedung melolo tak alem icap tak alem pak anu kita bisa tergandengan anapa seporana mon bade santri toron ke Kembang bade orang luar datang ke Kembang masyarakat pertama kali tak kira tanya ketap. Masyarakat pertama kali tak kira tanya hukum setengah lekadek di masyarakat urusan akhlak urusan polateng polateng beden akan monduk yang setengah tahun peleman preyen polan corona mulai tinggal depan kecompo akhlak kegenteng ini keserasan yang mapan biorek lah tak pekalari ya ananto sari rek monduk setengah tahun lah alem ini cap alem anu macam da ubisi pal tepel pal anapa gara-gara muljana akhlak muljana tatakra. Neko penting polan mangken akhlak polan mangken ilmu etabur tapi akhlak ancor mangken mondingin tahun petong bolo ilmu tak pate bade tapi akhlak neng ade mangken sampone ilmu etabur akhlak ancor. Mun dingin tahun petong bolo bede kiai rabu ke pengajian EBC solawat makin banyak oba yo cole mercon engki na bangki ngara kiai letangku ketarang ke mercon amin gula gila atene kebak sedih wak walan diri embung temor e-konvoy pas main gas aneh kenyaman gagal pon pengajian iya gas
nampak blayer sepeda banyak situ mengganggu lalu lintas kan. Saya nomor dua, ketenggalan di masyarakat tak senang, Pak. Karena pengajian ini kan membina mental, tapi saya ngambak gula pon ablayer, Pak, pun rosak pun. Coba kita budi, Pak. Ini kebenaran kampanye. Saya nomor telok gula kebater takobi masyarakat terima soro gula. Gula soro ambak dia benar. Gula soro ambak benar soro konvoy. Cukup sitong gula nengkok tato jalan. Tahu sambak banyak tak kira benar ngamuk kan kok. Sitong, saya nomor dua, maaf. Neka kritik membangun. Ngon-ngonjang mau balik bine, pentasnya pemabe, Pak. Karena mau yang bine ongga ke atas cangkolang ke bapak-bapak. Mon kesambian tak apa-apa, Bu, pada bine. Saya nomor dua, kula ngabasaki pak bapak tinggal ngaji ke yang bine, kada cek melas segala. Nasib, nasib. Ken bodoh, mulai nyai ongga, tak ketup sekali. Lebih-lebih acaranya di masjid. Abeli boleh. Akhlak. Mangken icompok gula merenges. Cek benyan nak anak ceng lancengan mangken antengan selaje. Salah antengan selaje ki akalongan talen sepatu. Obun ki semir merah biru. Nek semenyak imajeng. Alhamdulillah kula ngeding kabar e bondowoso jantade pitene. Pada pada jelas apa pun montingen montingen bedenak anak bine eko celeter sebulan tak keluar bu todus nangis polan bi orang eko celeter makin bedenak anak bine eko celeter sajon leter ilmu etabur tapi akhlak makin an acor masjid ni gila. Masjid ini setiap bektoh sebelum adzan biasan beri tarhem. Leengak tengah na bacaan tarhem ini akan muncul kalimat indah. Semoci akhlak kalimat dengan mereka. Ya karimal akhlak. Manusia semulja akhlak. Jadi kanjeng Nabi ini keben bektoh. Sekampanye aki bi Allah bene urusan ilmu kanjeng Nabi, bene urusan ibadah kanjeng Nabi. Tapi sekampanye aki setiap betoh urusan betapa muljana akhlak Gusti kanjeng. Ya karimal akhlak neka pangkat paling tinggi dunia akhirat. Jatubi pangkat presiden, jatubi pangkat menteri, DPR, gubernur, bupati, apa boleh karo RT. Karena mon presiden, menteri, DPR, gubernur, bupati, hari ya saya ngangkak rakyat lebet pele, enak kita coblosan, kita pemilu, gembere calon DPR, dari Kelaka di Majem sampai ke Bondowoso tak pegau, bade gembere calon DPR, saya penuhi kana cem. Ada tinggal ojon ke mekil bu. Ya bade gembere calon saya penuhi cagan listrik tak kok padam kule senesre calon bine tindatin cek melesah foton penuhi rombong bakso setroe pelia eksena cemacem bade gembere calon nanang seneka keng bi orek petenai ada cek pele karena ada kita detil ngamuk karega letih pele biorin malah bade gembere calon santun kula seneng nih kan banyak gembere calon ada kan mapan keng biorin epe tenai ada kan neneng daya sangkun minta sepor jika nak tak bisa beri apa itu letih pele pole malah bade gembere calon neneng seneka. Ada bi orang yang maknain, ada kan nekuk dadan sangkun jengaja juga nak. Ada nyalon dukale tak teti, teti sakitnya tu di sini. Beda orang teti ulama nampu masang banner beda. Beda orang teti kiai nampu kampanye.
karena sing ngangkat Allah. Setengah lebih Allah muljana akhlak, muljana tatakra, muljana akhlak, muljana tatakrama. Tapi ulama ben kiai bekal geger cerita mun sampai kaelangan akhlak, mun sampai kaelangan tatakra. Lah toreh beker amit ada sendi anak ngeremet yang nang saban benih dia remet cerita nama pahnya benyana geboy anak dia remet jala tau beras larang. Maksudku lah mangken tahun di Budupolo akhlak lah ancor. Ada nak potri bekal ngadepannya 10 tahun si bekal datang, 15 tahun si bekal datang. Nyapok zaman apa nak kena? Mun sambian karuan pak bapak bu ibu ada 5 tahun lagi ada si depak adalah benih muan lebenyak si acom ya keleron sambian lahir ngadek gilu cek sangking lahir gilu tarin ki nyosok dumak nyon menganyon lahir kada ya mati kada. Are kita mari lemu liar ya. Dok rem mari ya. Cerenganan tak minta mole ke bemole. Maaf ada iklan lewat. Matara gula. Nak kanak neka malah selamat akhlak ke 10 tahun saya bakal datang. Saya pertama nak kanak neka resa hari jek dulengin pentol melolo. Dulengin ayat-ayat Al-Qur. Polan mangken mun beda anak ngaji Quran terus-urus. Polan mau ngaji Quran ada ijazah nah tek keneng penyare lakoh. Tapi mun anan sekolah TK bimbun etauki rabet etauki sekolahan norok sekolah bi bumbun. Akhirnya pak bapak nyangwe dobel. Iya karena monanan mele pentol embun nga apsaap mele pentol. Ada sepau lempore kata bukan pentol. Anan mele bakso sekalian embun ngabik telok. Padahal TK aja nyanyiin ada sentos. Cek karo ngari ya nyanyian TK di umak burle burle. Serong ke kiri, serong ke kanan, tra la 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 la. Di umak burle burle nak kanak kene ya cere rong nyerong. Bede boleh nyanyian TK nak foto ya cere kurang ajar. Kula paling ontop ngedi nyanyian. Kan bede nyanyian nganeka. Burung kakak tua hinggap di jendela nenek sudah tua giginya tinggal dua ne serbu aja ne kocak polan gigin kali dua letek sarasa kije nak foto ya jere kurang ajar. Sehingga ada banyak muslimat pola berada setiap di guru TK nyanyian dua guru jangkui tak uli kula tak larang anak sampian sekolah TK saya maksud kula nak foto saya sampai gagal tak bisa maca Al-Qur. Saya nomor dua mon pagi sekolah SD sore sabak ke madrasah male oneng halal male oneng haram sampian mon di anak laki empat tuum cek beda di tentara kapi siapa saya tembak cek beda di dokter kapi siapa saya suntik cek beda di tukang bidato kapi ngangkore siapa saya ngunjeng mulai tamat tuli buang ke pondok pesan saya ngak maneman ada tenggenteng beda saya ngak SBY beda saya ngak Habibi. Ya kada beri saya ngak sulir ya binen tindatin beri saya ngak Syahrini beri saya ngak Inul Darah Tinggi ya beri saya ngak Dewi Persak mula tamat tuli buang ke pondok pesan mangken lembaga saya paling bisa ngateraki keselamatan anak potok kare situng kare pondok pesan. Mon anan sampian ecet tero eceta jadi orek intelek pejabat kare mele sabak neng pondok sependidikan formal sepenting neng pondok
mon anan sampean terceta jadi ulama jadi kiai sabak neng pondok sependidikan salam sepenting neng pondok ibu ki lam salam Muhammad pon abeli boleh jadi sematekian derajat manusia ni kebene ilmu nah bene ibadah tapi gara-gara muljana akhlak muljana tata kra Syekhona Khalil Bengkalan neka maha guru rewa Syekhona Khalil Bengkalan neka yang gep maha guru karena Ki As'ad Situbondo adalah mbak ngajin ke Syekhona Khalil Kiai Zainimun Impaiton Nurul Jadid Kiai Hasan Sepuh Genggong wak dua neka wali lambak ngajin ke Bengkalan ke Syekhona Khalil Kiai Abdul Karim Lirboyo Kediri napa boleh ke Hasim As'ari pendiri utama NU yang lahir di Jawa Timur tepatnya di kota Jombang aneka lambak ngajin ke Syekhona Khalil tapi Syekhona Khalil akhlaka gak nekan kula maca sejarah kecil Syekhona Khalil kento pernah melampa medal dari dalam melampa apacaan oneng pacak gambaran oneng ire monyen pacak re bi monyen gambaran ya Syekhona Khalil ini tak toman numpak mio bu tak toman numpak fiction napa boleh numpak ninja moni gas matadian kopeng roh diman kaman melampa melampa apacaan ijar yang melampan orang wali santai enjoy ngare. Are kula nerangaki men sampai tamat semari laku sabur. Bayara petereng apa jangko de. Le, sorosa pengunjung ko. Yang ko le dunga-dunga bidato mah yo lewat kuatan sampai sobu, ya de yeto lah. Cuma mon kula pidato sampai sobu, pas enga apa berkata. Ya gelu dah gelu letak jerat aja kebaik berkat ceritanya bikule sensor neka melampan reng wali monoreng kembang pejalanan tareng ngariah ija tak kau tanya pok pasar Allah Syekhona Khalil melampa ternyata entar menamu ibu ke tetangga jadi make ulama besar dekat dengan umat ini kenyaman ulama toleran ulama familiar ulama dekat di hati umat lihat depan melampa antara menamoy egel tegel ketemu bireng ngarek oneng reng ngarek kepangki bireng ngarek depak tojo minta doa ayo seorang wali besar minta doa kereng ngarek ini kakhlak nih ecapa orang mangkenan kalau jadi ustad ketemu bireng ngarek teh siapa aku Syekhona Khalil ketemu bireng ngarek tojuk minta doa orang ngarek pente doa jenggu jeng ampun kiai jaga 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 lain abdi dalam kento orang bababa bababar darah madabun Syekhona jek ngocan ngaji coba jong oleh deting kok bi kake mongku Allah mapanan kake kake bi Allah takdir jadi reng melarat anan kake benyak kake kelakon ngarek kake sabar genteng mongku Allah engkau bi Allah secelok makai jek sangking yoba jadi orang ngak kake engkau belum tentu sabar mapanan kake binto orang mendepak sekali ke Allah pak benih aroma semapan aroma setak sempurna orang mau dapat sekali kalau benih leburar buan neng atas leburar buan neng baba jadi mau bada ulama makai ki leburar buan neng atas aru tanten tak dapat kalau tak dapat alibali beri tak ada ada orang wali kehilangan akhlak orang wali ini kesarat si pertama kudu lulus urusan akhlak bentatakra ada bu soal akhlak kaslekasan saya pertama akhlak manusia ke Gusti Allah akhlak manusia ke Allah ya kudu ngenom gilu
ahlaka manusia ka Gusti Allah kento kotu bukti aki kelaben asolat. Bada orang meler belenger, orang jahat kengki asolat aro nyaman endi aturan Allah, aro nyaman kini tata kerama Allah, maka abad jahat meler aro masa engkok kebulan Allah, engkok ciptana Allah, engkok kotu bisa aruku sujud ya dan Allah karena Allah tang pangeran. Engkok makin meler jahat, engkok kotu gelem aruku sujud ya dan Allah. Jahat meler kengki asolat aro nyaman di aturan Allah. Makin banyak orang tak meler neng-neng keng tak bejeng aro nyaman tak di aturan Allah. Mon candeng Inggris aro nyaman kurang ngajar. Ayo mau pongapolong setak toman asolat ngacung. Ayo anje engko tak lek boleh haram tak lek boleh. Alhamdulillah tadek sing ngacung berarti kita otodus. Dikelpon se beri-beri se dumalemen. Se penting marene pengaji. Se ngak mangken benyak reng mate mendadak. Dek remah mati mendadak mong kita sholat. Napa saya kebetor atur ke Allah salam mangkene kebenyak reng mati mendadak sebenyak ya rabi malaikat maut bagian sepolempo. Sepolempo loh tak ngeding kabar jauh hari alembek melolo bergelok di kanak. Salah alim buk nginom melolojo mantir keluar apa leh marin je tak mereng kabar Ustaz Jeffrey reki ngode bu umuran yang 40 tahun Ustaz Jeffrey re mati hat sehat mati polempo nyaben erampok tengah jalan malaikat tak tako apa boleh karo tukang syuting re bu monte peske pesagi kaki dek remah mati mendadak mong kita sholat napa saya kebetor ator ke Guste tore abah paring sehat kibada umur sokoren urusan alako pejakan kengjak ngalbe ngal atikal sholat karena sholat leolain kanjeng Nabi Isra Mi'raj ben sholatnya ke sebuah bentuk tata keramah aturan akhlak kaula ajunan ke Guste tarik mantap berjaja neka kule dari latena emek deleyesa engai TV ruah keng moni TV ruah emek kenek kenek ngare monari je kata mebudu lesa edi mebedek iaya pidato ngare tada karongkore are nyaman nasib rela. Orang yang sholat kentok akan membentuk akhlak dan tata kerama. Tengale. Allahu Akbar. Orang yang sholat neka ia walen kelaben takbiratul ihram. Takbiratul ihram neka segenteng mon ngangkat tanang miturut mekanisme kitab koneng aturna kitab koneng mon ngangkat tanang polempolan dua soro peloros katengan tengkopeng. Engane ka. Allahu Akbar. Merekat serone ngale ke tempat sujud. Polan badane kembang orang ngatakbir ngarya. Allah. Persis enga Aladdin tilengah ber. Bade sesaraan boleh. Tau sa malaikat kulema besakion tep sara. Kan bare ngasolat ngale. Usolli fardhol isya makmuman lillahi taala. Allah. Allah bayangnya mau lapar ngakan gitu. Ya mau urusan esa-esa keng tak sampurna pola na tak pas bi katerana kitab koneng ya tahu mah kitab sebiru bola coba-coba abali boleh Allahu Akbar neka sangkun ikrar ya dan Allah kule sambian ngakoh ya dan Allah kule ben sambian bahkan akan menjadi saksi yang abadi. Ebeto Allahu Akbar ngakoni jek si Akbar si agung karo Allah
manusah kapi ada si Akbar, manusah kapi ada si Agung, manusah kapi ini ke apes. Menurut nas Quran, wa khuliqal insanu dhaifa, manusia diciptakan ada sehebat, manusia diciptakan ada seagung, manusia diciptakan ada seakbar, tapi secara total apes di hadapan Allah, seagung seakbar karo Allah subhanahu. Menabi orang yang sholat Allahu Akbar neka emak nai ongku ba, tak kira beda orang yang sholat neka sombong, tak kira beda orang yang sholat neka anggek, tak kira beda orang sholat neka gendek. Kenapa? Songkan, karena setiap kita matur Allahu Akbar neka hakikatah matur ngaku neka Allah jak si Akbar karo Allah, si Agung karo Allah, manusia kapi neka apes apes a. Polai dina bedereng genteng, polai dina bedereng ratin, apa sih keluar dari elong arwah nyaman almero'u apes tak apes. Bedina orang ratin elonga keluar seprit, bedereng genteng elonga keluar fanta. Segenteng secuba seratin pada apes, sekeluar dari elong nyamana almero'u, sekeluar dari merepat recong nyaman albile'u, sekeluar dari lesane nyaman aljailu, secelaka nak sekeluar di bebe. Sekeluar di bebe jadi tahu nyaman Thailand. Apaan saya kesombong? Engkin apa engkin? Sahabat ada gen alim Sayyidina Ali. Karena Kanjeng Nabi sing ngeklim, ana Madinatul Ilim. Engkau can Kanjeng Nabi kotan ilmu. Wa Ali babuha, Ali benglabeng. Tareng alim. Dari alim Sayyidina Ali, Malaikat Jibril sampai keton, Pak. Malaikat Jibril nyohon izin ke Allah ilange. Ya Allah, abdi dalam nyohon izin terotor ke bumi sekejap. Anu apa jan Allah? Kula tero nyobah alim Sayyidina Ali. Oh iya lah taron jan Allah. Taron, cobalah. Ngapa alim Sayyidina Ali? Akhirnya Malaikat Jibril taron, Bu. Malaikat ya. Depak ke bumi. Depak ke bumi Malaikat Jibril arupa manusia biasa. Tak arupa malaikat, arupa manusia biasa. Menamoi ke Sayyidina Ali. Pas matur Malaikat Jibril, Sayyidina Ali, ule rabu ke pancenengan beri saya tanya akhir. Apa can Sayyidina Ali? Malaikat Jibril makin beri kamu. Ayo, repot tak repot? Saya tanya ki Jibril, saya tanya Jibril. Repot tak repot? Tapi Sayyidina Ali tak sompek, rileks. Sambian mau tanya Jibril detek gitu. Bikulnya sarenan ngelange. Sayyidina Ali ngabos ke atas. Sebidah-bidah sarenangnya. Pak nondu, Malaikat Jibril sehubung ngelange. Pacet bekeset karwe. Ngocak bekeset Malaikat Jibril tekerja takwe temu pak. Makin. Bikulnya sare bumi. Sare leng-lengnya bumi. Pak nondu, bumi tak ada lagi ya Jibril ni. Pajet bak selek karwa. Tambah tak kerja pak. Aduh kata temuan kau. Makin. Sare puncak borok. Sare puncak timur. Sare puncak dejeh. Sare puncak laut. Tak ada. Pas ngocak Sayyidina Ali. Ya kakir ya Jibril. Buru Jibril pak. Alim tak alim. Tapi Sayyidina Ali alim ngak genekah mun melampa. Pas ada beda orang umur lebih sepo, Sayyidina Ali tak bengal nyalep. Takok cangkolang polat umur lebih sepo. Mak tu direng Islam, orang kafir, orang Yahudi, lebet ya dengan Kanjeng Nabi, mun umur lebih sepo. Sayyidina Ali tak bengal nyalep, takok cangkolang. Capo Ali setiaan, Pak. Guru ni salep tak ngebel. Nanda aki sholat aki korang ma. Ayo mantap berjaya. Karena orang yang takbirnya ke ikrar kan. Orang yang takbirnya ke ikrar Allahu Akbar ni kang ngakone je si Akbar karo Allah manusia kapi apes
mangkan abek segak medigak pakelem nondo wa aroko. Tinggal aroko nondo tan nondo. Pertanda dalam solat sampian ikrar ke Allah, odik bekal rendah diri. Tinggal mari aroko asujud. Tinggal sujud ni kenyal papak neneng bebe. Cetak pemberian Allah yang paling berharga neng tasatas. Tapi ketika sujud nyal papak neneng bebe. Betapa lemah apes manusia di hadapan Allah, tapi semakin aroma sa apes di hadapan Allah, genteng akhlakah, semakin genteng akhlakah, semakin tekidre jeda insa. Dole molegi hari. Aroh montang kancah, adek si molek. Aku mon kancan kaki jauh salbut. Ayo, siapa si molek boleh? Lah, tore-tore. Solat teroma panah dapetan. Lah, mon teroma panah, mon tero sampurna, molek laku, usahaki solat berjamaah masjid. Orang sholat berjamaah kong langkong masjid ini kejaminannya banyak. Umpama imam tak husuk. Arab pama tak husuk, mari tahu kali si bine. Keng makmum situng bade si husuk. Makmum satu si husuk neng situng. Terima kasih bi Allah. Ini kehebat sholat berjamaah. Makmum satu ada si husuk sekali. Arab apa? Mari naro ando antur. Keng imam situng husuk terima kasih bi Gusti. Imam bi makmum ada si husuk sekali pada dia sentuh jadal. Arapa mare nero unjuk rasa. Keng asop loros rapet terima kasih bi Gusti. Neke hebat de salat berjamaah masjid. Lah, se nomor 2 neke penting. Anu bayi budi-budi timun beda pengajian nak anak nek nek malah tak ganggu korong sabar budin pentas ya aman lah sedang pas ke bayi anak cek banyak aneh Alhamdulillah Muhammad. Saya nomor 2 tore jujur. Akhir-akhir makin ini keseannya bencana dan musibah. Ini selalu datang silih berganti tak remare. Mulai gunung letuk, gempa bumi, tanah longsor, banjir bandang, tsunami, angin puting beliung, kebakaran terjadi eman-kaman, pesawat jatuh, kapal laut tenggelam, lain soal peledakan bom, pembunuhan, perampokan, bayi mati tidak berdosa, bergelimpangan di mana-mana. Yang paling menakutkan mangken tersebarnya virus corona. Beda apa ya? Beda apa? Antara lain, polana banyak orang abangun masjid. Tinggal masjid mare seongke tade. Allah tukah kebaya pecan Allah tang romai bangun kebaya petang masjid bangun mon mare bangun seongke tade mon Allah kadung tukah Allah gempang metoron bencana masih segar dalam ingatan kita anapa gunung Merapi Jogja maletuk ade karena beban gunung Merapi beda masjid nek kenek mapan pernah berseh keng sayang bu masjidnya bener sepeh notop prei ada rengong ke sekali Allah duka gunung Merapi pecender mendadak ratusan manusia mati gereng kulesene serpak marijan pah norok tompes. Padahal Pak Marijan ini kendik semboyan rosok tompes bisa rosok
Selangkong ngenes ebekto tsunami ngantem palu semate mendadak bener ratusan tapi puluhan ribu karena beda berapa ratus hektar wilayah neka ditelan bumi ekenyot bumi. Makanya ebekto peristiwa Palu ada berita penguburan mayit secara massal. Arapa? Karena mayitnya tak sah bendem lah pak, abendem dibi. Lah, ebek to tsunami ngantem Palu, neko beda masjid, masjid aja lan dibi. Sampai depak kata saya, anu apa? Nyari penumpang. Polan ada esen sekali. Ada mau nerot toron lebih dah jalan bu, jaga bater. Alhamdulillah, kula ngeding kabar. Masjid Al-Fatah ini ke Jepon tak rangkorang setiap waktu seajamaah apol telah kili keluar. Alhamdulillah dari benyani luar ada lemah ada segala saya ingat Allah mari SMS kering bantah waswasa pun apa 2 bulan saya tahu angkor pernah terjadi banjir bandang kamu makar aro SMS malaikat kesambian mohon sampai terjadi banjir bandang pas teh edare kene ke bodo masjid sepe bon. Allah ini kemulai ningali masjid sepe saya pertama sekitar masjid tak bakal aman bon dari bencana ban musibah saya nomor 2 mohon masjidnya ke sepe ekonomi masyarakat bakal icabut barokan sambian tau sama aja ketap walai dinak berdeng cakang alakoh keng tak onengong ke masjid soro pecakang alako insya Allah odi maki cakang alako karetal posa salah tak tak hajat mate menge mate menge mate menge mate menge are pidato tak omes ya pak minta mate menge mate menge saya nomor telok mohon masjidnya ke sepeh nanda aki agama sekitar masjid akan mati pun karena masjidnya ke lembang terbesar dalam Islam. Islam tidak bisa dipisahkan dengan masjid, masjid tidak bisa dipisahkan dengan Islam. Wali Songo ratusan tahun wafat, tapi Wali Songo tidak pernah meninggalkan bangunan rumah yang mentereng. Yang ditinggalkan Wali Songo, Sitong karo, bangunan masjid. Ini ke Sitong pertanda, kule sampean odi jauh-jauh bi masjid, pesemak. Tidak kelumah kita abajang, karena mak nyemak deh. Ya pola dibudi ini karo bui. Mohon masjid makmur ngalte ngale. Mohon masjid negara mebi orang solat berjamaah. Sekitar masjid bakal aman. Tak kira benda bencana. Jaga weter, tak kira benda corona. Jaga kalah kecena TV. Kecena ni kau pak orang Islam. Orang Islam sebenarnya kecena situng tak kena kejangkitan corona. Arapa? Karena orang kecena ni kebur lebur na asolat berjamaah masjid. Sampai orang komunis orang kecena TV. Dari kederu ya tepat sholat Jumat banyak reng komunis rono roa sholat Jumat dari takon ke corona akhirnya ngadep kiblat aja macam beda sadep de temur beda sadep de aja beda sadep de lawak beda saat selebaran pendek mohon masjid makmur tak kira depak corona mohon masjid makmur cek kebetan ikan to tak kira beda bencana ban musibah dari seneng Allah ke orang-orang saat sholat berjamaah emas saya nomor 2 mohon masjid ini ke makmur rameh sekitar masjid gelenon rejekin sampian bakal tambah baro boleh saya depak ke Mekar sampian saya kita depak ke Mekar mohon terolah ke saya depak pecakang maca Quran sorat haji libadi mohon kita teka tambah sorat Ibrahim mohon kita teka mengeluaraki sorat tetana abu manti dia mohon tak tecaran minta terketenggin mekare tanan kereng bu mekare tanan padus betul bu ngangak pentas ya bu Mekah gunung lo betul kapi Mekah ini gelenon
beli ker tajem, pasir panas. Emekase bade ojan setahun sekalian. Emekare butombuan kalau sitongkan kurma. Sampian bade pak ke Mekah, jek nyarikan pao bu, jek nyarikan gedeng, jek nyarikan nyor, jek nyari jeruk, jek nyari apel, jek nyari kelengkeng. Sebe di Mekah karo sitongkan kurma. Tapi orang Mekah Madinah bene karo soki makmur. Dari sokin reng Mekah cong, orang Mekah sebinen adek salako sekali. Persis engak binen reng kembang, tadek setalako sekali. Karena orang Mekah ini kesebinen ada salako, mon kadunga denten tindatin engak bintang film. Mon binten ring compok kula bireng dina ila tak manglo cek pajet lala kok kepi mong kadunga dondon pas kok na kok bene ngak bintang film ngak binatang film bu orang Mekare dari sokine bu mon andi anak empat tong sitong anak nyetir mobil nyari sepeda motor lebet melarat orang Mekah sengken numpak sepeda andi anak empat nyetir mobil kepi monter rosak itu mpok mulai boleh rosak itu mpok mulai boleh Mekah tak ada bengkel ada tukang bubut monter rosak itu mpok mulai boleh padahal tanan kereng mak bisa karena orang Mekah burle burna asolat berjamaah emas Indonesia jujur tanah paling subur setunya tak ada ke Indonesia kita menin apa bu Bondowoso saya tak tumbuh Eta menen apa Indonesia saya tak tumbuh bukan lautan tapi kolam susu tongkat dan kayu bisa jadi tanaman itulah negara kita Indonesia tapi harapa marat melarat harapa dari melarat reng Indonesia masyarakat mau ngeding kabar pemerintah atau umpese sesogia daftar melarat Angki na bangki. Iya ngaku wei. Dari melarat tarik Indonesia, mak jadi mele mobil bu, mele sepeda motor jeng aja ngeredit. Ontong bede bukan kredit dan jangan talpos tak sepeda. Seneh kena sepeda kredit dan ting lepona BPKB tak ada lah. Pekodi. Ada sah gelak ni pengalaman. Mak bisa sering Mekah tanan kereng rakyat dan soki makmur Indonesia tanah paling subur rakyat dan marat melarat karena orang Indonesia karo lebur abangun masjid ting lemah jina mare seong ke eta lemon bada orang ong ke masjid ya luah golongan orang poh sepoh lah omra belum puluh tahun kiki lepot takapi ada ting poh jian pah ngasape beli Astaga pela rabal baraya Icara yang sengok dadak songga sekali Tare-tare Makle kanjeng Nabi seneng Marin pengajian ala kopecakang Sholat berjamai masjid Aman tak kira badi bencana rezekin sambian tambah barokah agama akan semakin kuat dalam compok jangan sampai kosong dalam compok dinai sholat sun maka sambian ahli sholat berjamai masjid dalam compok jangan sampai kosong kotu esen sholat senausa cuma sholat sun rahasia ngaria sambian muna sholat masjid compok begitu Allahu Akbar orang yang sholat ini badan baba orang asolat di jasa di bebe tapi orang asolat ini kau gebuk entar nyambung ke Gusti Al asolat mi'rajul mu'minin solat ini kau nyamai mi'raj orang mu'min arah pemenyamai mi'raj karena orang mampu asolat jasa di bebe tapi orang asolat ongge entar nyambung ke Gusti tengale Roma becuba mon orang asolat Romare tera bu, beda sinar solat, beda roh hubungan bi Allah.
Roma mbok coba menoreng salat, Roma niku pernah arapa etohi malaikat. Malaikat paling seneng nogi compok mon orang asolat. Roma bercuba mon orang asolat. Sendi Roma Odin celep. Karena setiap asolat rahmat Allah turun. Mangken banyak reng soki. Roman tingkat dua. Mobil di telok. Orangnya dari soki nebu mon mandi ngangkui aing aqua. Ya apa jale soki? Jereng araup ngangkui sprite. Leh, akela ngangkui teh botol. Beti ini makin rekak jarak norak arek orang soki ugal Roma tingkat dua mobil telok mandi aing aqua arab spread akela teh botol keng roman peteng tandana orang yang tak sholat jadi makin roman mapan kan peteng karena ada sinar sholat ada roh hubungan bi guste. Roman mapan tingkat dua orang soki, tapi Romana peteng, nah, Romana berit nah koi, arapa ada malaikat, malaikat ada buruk api, anu apa malaikat noki bengkondeng tak bejeng, saya nomor telok Roma aja makin tingkat dua orang soki, laki bine atau kar meloloh, lantaran Roman kering panas ada rahmat setoron. Pemapan agak baik compok mon orang tak sholat tak kira ketoronan rahmat maka sendi compok nyaman pak rahmat sebine ecelok bu rahmat malah di anak laki nyaman rahmat tak lerombongan rahmat ya keng mon ada sa sholat tak kira etoronen rah becek mon nyaman tak kena yang dilan-dilaki pak makanya banyak nyaman orang tak cocok. Cok bade orang nyaman musolli tak bejeng sekali. Bade saatnya mah alim orangnya goblok. Dari goblok serong mele rokok mele pentol. Bade saatnya mah kulit saya ontap saatnya mah salim. Salim ni kan arten selamat. Pengecon ajom ngak wat suat. Bade saatnya mah sehat orangnya mengeh. Kula seneser saatnya mas subur benar ya periksa ke puskesmas malah yang macam beda orang nyaman selamat benar ya tapok orang letak selamat sekali pas apa kalah saatnya mas ribut ya tak tahu karan Roma teru tera teru pernah teru celep dalam compok saya sampai kosong SCN sholat senausah sholat sun. Saya nomor dua baca Quran. Quran yang mana baca bu? Corona tak kerennya tergiu. Ya, karena Quran yang mengandung obat. Wa nunazzilu minal Quran ma huwa syifa'u wa rahmah. Quran ini ketika dibaca bekal meteron obat. Obat ini ke produk Allah. Ini. Ada tandingannya, ada pabrik. Saya nomor dua Quran mana baca bekal meteron rahmat. Contoh. Bada Roma bacuba cecel baca Quran Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira lakallahuma taqaddama min zambika wa ma ta'akhar wa yutimma ni'matahu alaika wa yahdiyaka siratam mustaqima. Ada tang suara saya nomor 4 ribu. Mohon saya nomor sitong kita keluar bulan pasah. Tin ala jarak noro apa jan kok lah. Roma bercuba moni baca Quran damai. Karena mohon sampean baca Quran ilam compok berarti ilam compok beda orang buddha buan bi Allah. Karena Quran debu nakuste. Mungkin banyak orang dicompok pan mapan. Keng orang yang tak pernah bengkon nak. Lantaran Roman salah teh baca Quran, pas karo sereng nyanyi, nyanyi ni nyanyian posang, kan bener yang nyanyi posang hari. Di mana, kemana? Hari kan nyanyi nereng bingung dia. Lengok cak di mana, kemana? Saya sari kakek siapa? Wes selamat tinggal nyanyi, selamat datang Al-Qur.
Alhamdulillah kula budhabuhan. Masyarakat kata cepon tak rangkorang semaca Quran aden tek bulan pasah. Ila tak rangkorang setahun sekalian. Ting lepasaan rame ngepek Quran tapi posang nyarelang ger sebede kolek kah. Mon kolek kata ada Quran rebu boleh. Pagi hari kiamat beda orang ecapur ke neraka tak panas. Allah ecapur ke neraka tak panas karena neraka ini kepaling songkan ngeluak oleh orang mon edilem dadana pesak bi ayat-ayat Al-Qur neraka takok buka Quran. Kula tak oneng maca Quran kiai Fatihah cong dibeli cek Fatihah ribujun Quran leku gangku baca sare semalam ngalak 10.000 deh. Bayar apa cek tak kere okom re. Ada sing ngocaku telokomo re. Kula Fatihah tak apal kiai bismillah libeli jering bismillah pengadan Quran. Kula taon neng maca bismillah ya mati bayi. Ada pidato tak omes eh. Mak beda orang Islam tak tahu maca bismillah. Saya enggak neka instruksi dari Kanjeng Nabi. Nawiru buyutakum bisolati wa qiraatil Quran. Orang kembang peterak Roman ban kapiah jabun gusteh peperna Roman ban kapiah caran dalam compo esen solat se nomor 2 esen bacaan Al-Qur mon Kanjeng Nabi seadebu karena Kanjeng Nabi oneng persis rahasia yang terjadi di balik solat dan rahasia yang terjadi di balik bacaan Al-Qur'an mantir ngacine kemanfaat barokah. Saya terakhir becek sokon lah terakhir yang jauh pah ngoncur melolor dia remah enggak ada yang jual sere. Saya terakhir alako pejakang sholat berjamaah masjid elem compok dine sholat sunat baca Quran leh olen alako cek pergem sambil sedekah aki polan pintu gerbang suarganya kepaki beda tolesan tolesannya benih selamat datang suarga ada tolesan welcome suarga ada tolesan mohon doa restu sebedane ke kaligrafi Arab merenges bu mangkan bikulnya sampai aki kesampian elabeng suarga beda tolesan nganeka anti muharramatun ala kulli bakhilin artinya cepon Allah suarga kakere haram masukin orang cerek ngeding rek bejadung mata edung ada pengumuman penting rek. lebur saya cerek naro agelek padahal saya agelek je cerek. Orang cerek masuk surga pacet haram mula haram masuk surga berarti wajib masuk neraka nak udu kebanyakan apa sampean odi 40 tahun alako 40 tahun dari cakang alako tengah telengah dal deh oleh alako pergem tak tahu man sedekah aki mateh abeli ke akhirat tak tangga masuk suarga kebaya apa dia gini bangki sampai Kanjeng Nabi acereng al-bakhil ba'idun minallah orang cerek jauh bi Allah orang cerek ni kejauh bi rahmat Allah orang cerek tak kelebur bi kuste sengak cek lebele kasih cerek ki saya nomor 2 debun kuste orang cerek kento ba'idun minan nas orang cerek jauh bi manusia peraja combon pemapan combon pesogi orang mon cerek tak kira beda orang tar menamoi mak jadi sampian semenamui koreng cerek jereng koceng takok koceng remon ebu reng cerek koros karena mau ngakan cuwan yang pedek sampai depak kegerujukan
lebur saya cerek naro agel. Saya lebih celaka orang cerekkan tau ba'idun minal jannah qaribun minan nar, orang cereknya kejauh bi suarga malah semak bi neraka na'udu. Maneman mulai laku ayo latihan. Ia mau nanya melatihan senyak banyak gilu 2,000, 3,000, 5,000 dah ya. Karena orang mau biasa cerek pas asedekah rame rangar ya, aro biasan seker pekeran dele kelengar. Ada jele gele, ada tanpa saya tibik ngebadi bungkor enggak. Haram ngebadi bungkor. Ban kula sokor, kula maki calok makai kepesereng kok gik gena bu. Iya mon rame rangare satos. Lah, mon ru biru ngare seket. Kor biru dongker, mon biru daun du bolo. Lah, karena kok kepesek gik gena cek jagoceng kok. Mak dadi kula kepese tak genah. Kembang rebedereng sakek sarah. Dulang rawon aweng. Dinge wae tau wis seto sekat ngare. Mantulik iku. Are sihir paling mantir. Mun tanya sihir paling manti tadi gan pese. Engak beto sampean ngadepe pelian. Pelian apa be? Kan banyak rengas sompak. Porkelap mateodi engkok meda boro abu porkelap eke ding bisa temor akhirnya bisa temor nga tengah malam etamoyen karo cabi seto seket ngaleh ada ceretan orang cerek eka soki, ada ceretan deng lampe eka melarat. Sahrini artis terkaya di Indonesia karena Sahrini ini kebuk paling lampe. Sahrini 2 tahun setepongkor bulan Ramadan ngompol lagi nak anak yatim disantuni takung-tangkung petongnya bunak anak yatim. Ramadan bari Sahrini ngompol lagi nak anak yatim 10,000 anak yatim sejabodetabek Jakarta Bogor Depok Tangerang Bekasi nekah gelar nang hotel mewah tak petunjuk bebengak kakir ya. Kaki tawarot lah nasib relati pesabar lagi tengah leh cong Sahrini artis paling soki. Sahrini ini dari soki ne. Sahrini mau nenteng ngetah nih kena ngar TV ada regen paling model 1,5 M 500 juta sampai seborat celana dalem ada paling model 200 sekat juta pola arementis yang melaki mengeh Sahrini dari Sokina sampai endi pesawat pribadi endi kapal mangkan Sahrini jageton Sahrini ajenci tang pembantu Sahrini endi pembantu mulai melarat sampai mangkin ke bareng pembantun Sahrini aku jes Sahrini eke bengelencer keliling dunia karena Sahrini di pesawat pribadi lurah orang dina ma pacet pancen di becak nih darum ongke sekonek tosa ongke sekonek pikap arapa keye mana kosomalun min sodakotin bal yasdat tunyari mana sedekaki bini tambah korang tapi bekala tambah atambah telo kali lipat ini kedebuna guste kanjeng mohon gelap saya terakhir makin paling akhir lah pas tahu mau boleh sampean pala korang jika jengun jeng tibi yang jauh letak laku ngampung meloloh bejala gelap ada gejak deki pataku jengocoh saya paling akhir ayo perukun are pengajian yang ada ke panitia paling raja genjer apa? Karena Allah menengali sampean polongannya ke seneng kanjeng Nabi tersenyum orang antara lain sekeleburi Allah orang along polong karena Allah maren apesa karena guste bengesepon sampean sebagai kopur kapi mesem rebu karena melo kilin genjeran dari panjangan saja alhamdulillah.
mangkana ayo perukun pola saben coblosan tak padah setelah mare lah ayo perukun kida macereng Prabowo ilmare salaman bi Jokowi pareng dina kita mateteng dema kagete angkina bangki ana pamakot rukun polan manusane bakal ketemu bi apes manusane mon apes butuh kareng lain sampean ngeding kabar kembang bedereng soki ding lemate mandi tibi bedah banyak mon bade tuli buru ada nyaman denda denda abang mone dina bedereng mate bedereng jauh salon cakade teretan bi bela tetang anapa pengajian makin mak rameh ya bulan sampean rukun kula yang jeng di majeng perjalanan telo jam setengah depak dena keng sampean tak rukun ada si datang api datu ke siapa kok api datu ke karpet jeng kok tak gila gagal pengajiannya men sampean tak rukun karena rukun ke modal untuk meraih sukses di segala bidang mangkan tak heran ketika pahlawan bangsa ikut berseru marilah kita berseru Indonesia bersatu tau saronoro beni upacara ya orang yang rukun ini kena tanang tanangnya rukun bu mau sekanan getel bu tau sasoro eger waki wisi kacer mon sekacer getel gentenan eger waki bisa kanan mon pada getel pada ager ya tanangnya tak toman arbuan lakoh kelakuan mon sepan mapan tugas tanang kanan lah asalaman tanang kanan muka Quran tanang kanan motor tasbeh tanang kanan ngenom ngenom tanang kanan ada tanang kanan ya urusan maringakan tabu sake entar ke WC ya urusan maringakan tabu sake entar ke WC le tugas tanang kacer jadi si kacernya kan di tugas berat bidang kebersihan akila akila keng sekacere sabar are makin ditugas bidang kebersihan akila tak toman kikir cuma sekanannya praten encan sekanan lek kacer kakek sengak sabar ya endi tugas bidang kebersihan akila kakek kor sabar dek budi lek engkok mondi rezeki raja engkok melelon ceng lek angkui kakek are ya lah enggak sekanan tak loncengan karena mon pada loncengan berarti ledeti salah sekacer lagi lonceng bu tambah akek are akek enggak sekanan tak akekan are bejala gelo tang akek lemapan are nyaman akek yaman kule pengajian ke Torjun Sampang Madura are bireng Torjun etabar sangal ekor juta keng bingkote beki pola nekala bikrigi bapak sengkole di megrigi rokon nero tanang jen nero kopeng jen nero kopeng kopengnya sampai kiamat tak gelem rukun jereng bengkon mak semak tak tau ketemu ini mesti tak tau bolong neser ada sekanannya kerong entar ke sekacer ada buru sekacer buru sekacer entar ke sekanan sekanan malah tuli buru kir sampai kiamat tak ketemu salah kopengnya ketak rukun kelakonnya ereh mon sekanan antengan emas pasti sekacer minta antengem bade bu ibu re sekanan antengan emas sekacer antengan umplung bade yang jauh bola bekagaya
Artinya apa? Orang mon rukun nero tanang rahmat Allah toron, mon tak rukun nero kopeng setoron bener rahmat, tapi adab dari Gusti Allah. Nah udu pon ulah dari jauh cuma nyambung doa. Kelaban barokan Isra Mi'raj seteje sarabu manter ki tambana umur sebarokah. Etambana kekuatan iman lahir batin. Sing kemarin pengajian ala kocakang tapi juga eparing kelar salat berjamaah masjid. Ala ko pecakang eparing kuat maus Quran. Ala kocakang eparing kuat mekeluar sodako. Sing keseteje sarabu paki bile depak kajal dalam kebadan husnul khotimah. Abek tak iman ben Islam saya sempurna. Amin ya rabbal alamin. Ingat kebenaran dan kesempurnaan mutlak hanya milik Allah, tapi kesalahan kehilapan sangat mutlak milik kaula Abdullah Sattar. Innama ana basyarum mislukum wa ana mahalul hata wa nisyan. Nyon seporah seci agunge pon wa akhiran hadanallahu wa iyyakum ila subulis salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.